Oke teman-teman semuanya, balik lagi sama gue Ryan Silverman. Terus berjuang jadi Epic Man ya. Buat kalian semua nih, dengerin gue baik-baik guys ya. Sekali lagi gue ingetin, mumpung masih ada event gratisan Epicnya yang Sedov dan lain-lain itu ya guys ya. Kalian yang mau bikin akun gak perlu lagi hapus data, bikin jutaan akun, ribuan akun, gak usah hapus data ya. Gak usah download dalamnya 40 MB, 30 MB, 7 MB, gak perlu download sama sekali. Gimana tutorialnya? Udah gue upload di video gue ya, yang beberapa hari lalu. Linknya gue taruh di komentar terus video ini atau di deskripsi di bawah. Kalian bisa nonton tutorialnya, oke ya. Karena kalau pakai kota kesian guys ya. Sekali hapus data, download 40 MB. Ntar kalau gak dapat epic, hapus data lagi. Hapus data sampai dapat epic, udah disimpan. Habis itu hapus data lagi, cari epic lagi 40 MB. Tekor juga pakai kota guys, kesian. Makanya ya, buat teman-teman semua, tutorialnya tonton di deskripsi ya, ada linknya. Nah, buat teman-teman semua, ini dari Durandil Pes ya. Kalian bisa follow Durandil Pes ya, Durandil67. Jangan lupa di follow, jangan lupa di like ya. Jadi ini ada beberapa yang untuk hari Kamis besok itu kita resmi ada pack dan juga pack klub dan juga pack pelatih gitu guys ya. Jadi di sini kalian bisa baca for those asking me about Thursday update ya, season 2. Jadi kita ada season 2 di football 2024 ini untuk Kamis besok ya. Jadi ini aja lah, langsung ini aja guys ya, terjemahnya. Bagi mereka yang bertanya-tanya kepada saya tentang pembaruan Kamis besok ya, inilah yang akan muncul. 1. Kembalinya tim Brazil yang hilang sejak 3.0.0 kecuali Palmeiras serta stadionnya kecuali Maracana. Pembaruan AFC dengan tim baru, ada Al Nassr dan lain-lain ya. Kalian tahu kan ya, Al Nassr kan AFC, tembus AFC. Nah, jadi akan ada Al Nassr di football ya kan, yang nanya, "Bang CR kapan ada di football CR yang Al Nassr-nya?" Akhirnya muncul ya, karena Al Nassr ada di AFC ya. Kemudian ada mode musim. Nah, ada paket nih, paket booster pemain dan pelatih. Ya, jadi ada pack ya. Nih, kalian bisa lihat ya. Ada player and coach booster pack. Jadi, kita hari Kamis akan ada booster pelatih dan pemain. Wih, ada club pack lagi, guys ya. Jadi buat teman-teman semua, kalau koinnya mau dibeliin pack, silakan hari Kamis besok top up yang banyak ya. Pakai apa, Bang, top up-nya? Kalau Android pakai Tanzania atau Pakistan, kalau iOS itu pakai Lebanon gitu ya. Jadi sekali lagi gue mau ngasih tahu bahwa Kamis besok kita akan ada paket terbaru ya kan. Sekarang baru paket Messi doang ya kan. Nah, nanti hari Kamis besok akan ada paket pack ya, klub terbaru, paketnya klub. Ada mungkin ada MU, ada packnya siapa lagi, ada packnya ya yang biasa dulu, Barca, ada siapa lagi, Munchen ya, gitu-gitu gitu ya. Ada pelatih, nanti ada paket pack pelatih terbaru gitu ya. Mungkin ada pelatih yang kayak waktu itu apa, siapa sih, Krup gitu-gitulah ya. Siapa lagi tuh, Cannavaro kali ya. Ada gitulah. Nah, pokoknya kayak gitulah ya. Intinya akan ada pack terbaru hari Kamis besok. Jadi kalian komentar di bawah, kalian udah nyiapin berapa koin atau kalian bakal top up berapa koin. Harga pack berapa, Bang? Kalau yang biasanya sih yang club pack itu 900 koin. Yang ambassador itu 1.500 ya, ambassador pack 1.500 koin. Untuk yang club pack itu satunya yang kayak misalnya yang ke waktu itu kalian beli club packnya MU 900 koin. Jadi kalau keluar 5 pack dan kalian mau beli semuanya, silahkan 4.500 koin kalian langsung keluarkan, 4.500 koin top up ya. Kemudian kalau kalian misalnya pengen apa, pengen beli yang ambassador ya, satunya itu 1.500 koin. Kalau yang pelatih berapa, Bang? Berapa sih? Gue lupa yang pelatih guys. Pack pelatih berapa koin sih? Gue lupa. 500 apa? 400, lupa gue guys. Pack pelatih berapa ya? Ya pokoknya kayak gitulah. Intinya akan muncul hari Kamis besok ya, kita akan ada update gitu, akan ada update lumayan lah ya. Itu aja teman-teman ya, untuk video kali ini. Thanks for watching. See you next time. Bye bye.